Bunda, kembali lagi bersama saya Bidan Novi di channel YouTube Medical Care. Bunda, di video kali ini kita akan melakukan gerakan senam Kegel ya, Bun. Nah, jadi untuk Bunda yang sekarang sedang hamil di trimester 3 atau yang sebentar lagi menjelang persalinan, Bunda boleh nih melakukan gerakan senam ini ya, Bun, di rumah. Nah, jangan lupa tetap pakai baju yang longgar, sediakan air minum dan sediakan bantal. Nah, berhenti jika saat sedang senam, jika perutnya sudah sakit atau nyeri itu berhenti dulu ya, Bun. Yuk, langsung aja kita mulai ke gerakannya. Oke, Bun, gerakan yang pertama, Bunda bisa taruh bantal. Di sini ini bantalnya kita tidurin ya, Bun, tapi ditidurinnya nggak di kepala. Nah, jadi ini ditaruh di bokong. Ya, di sini di bagian bokong, pinggulnya di sini. Kakinya nggak dirapetin ya, Bun, tapi agak dibuka lebar sedikit seperti ini. Atau lurus boleh seperti ini ya, Bun. Tangan boleh ditaruh di bawah atau di mana rasa nyamannya aja ya, Bunda ya. Nah, ini gerakannya Bunda tarik nafas, tapi perutnya agak dibawa naik ke atas ya, Bun. Jadi tarik nafas. Jadi perutnya agak dikembungkan ya, Bunda-bunda, ini sambil kayak mau menahan pipis. Ya, Bunda-bunda ya, nanti Bunda buang nafas, perutnya diturunkan secara perlahan sambil menahan pipis juga ya, Bun. Oke. Nah, seperti itu kita lakukan gerakannya 2 kali saja ya, Bun. Nanti saat tarik nafas, kita tahan dulu ya sampai 4 hitungan. Sekarang kita tarik nafas. Oke, ditahan sampai kayak mau pipis ya, Bun. Ditahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Buang nafas sambil nahan pipis. Buang. Sekali lagi. Tarik nafas. Ditahan hitungan sampai 4. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. Nah, ini juga ditahan seperti kayak menahan pipis ya, Bun. Di bagian bawahnya ya, Bun. Oke, selesai. Oke, Bun. Jadi sekarang bantalnya kita himpit di antara kedua kaki. Ya, Bunda, ini kakinya dibuka lebar dulu. Terus kita himpit. Ini senyamannya ya, Bun. Nah, atau berdekatan juga boleh kakinya seperti ini. Jadi lututnya itu menahan bantal agar tidak membuka kaki. Ya, ini Bunda sama gerakannya seperti tadi. Bunda tarik nafas. Nah, ini kan perutnya naik ya, Bun. Tarik nafas. Ditahan sampai 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Buang nafas secara perlahan. Perutnya juga seperti menahan pipis ya, Bun. Buang. Yuk, sekali lagi tarik nafas. Ditahan. 1, 2, 3, 4. Buang nafas. Ini perut bagian bawahnya seperti mau menahan pipis ya, Bun. Atau ini kakinya boleh kita dekatkan lagi seperti ini ya, Bunda-bunda. Didekatkan lagi, kita tarik nafas lagi sekali lagi, tarik nafas. Ditahan, hitung 1, 2, 3, 4. Buang secara perlahan sambil mau menahan pipis ya, Bun. Buang. 1, 2, 3, 4. Oke, Bun, gerakannya masih sama seperti yang tadi. Kalau tadi kan lututnya agak menjauh ya, Bun, nggak terlalu dekat seperti ini. Nah, sekarang lututnya mendekat. Ya, ini bokong atau pinggulnya ini diangkat ke atas. Nah, ini jadi lututnya yang tadinya terbuka seperti ini, jika diangkat dia menempel seperti ini ya, merapat. Nah, ini ya, Bun. Jadi diangkat ininya lurus ya, Bunda. Ini tangannya boleh lurus seperti ini atau menahan seperti ini juga boleh ya, Bunda-bunda, senyamannya aja. Nah, ini nanti saat Bunda melakukan gerakannya diangkat ke atas, tarik nafas. Oke, ditahan 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Sekarang buang nafas sambil mau menahan pipis bagian perut bawahnya agar ditahan ya, Bun. Yuk, kita buang nafasnya perlahan.
Oke, tarik nafas lagi. Nah, ditahan, hitung. Satu, dua, tiga, empat. Buang secara perlahan. Sekali lagi ya, Bun. Tarik nafas. Ditahan, hitung. Satu, dua, tiga, empat. Buang nafas secara perlahan.